Pedangdut Lesti Kejora mengaku sempat debat dengan sang kekasih Rizky Billar mempermasalahkan pernak-pernik pernikahan. Rizky Billar dan Lesti Kejora dikabarkan tak lama lagi akan melangkah ke pernikahan. Meski tak diketahui secara pasti kapan hari bahagianya digelar, Rizky Billar sempat membocorkan tempat pernikahan dari mereka. Ternyata, aktor tampan tersebut ingin menikah di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Lantas, banyak beranggapan bahwa Rizky Billar akan meminang Lesti Kejora di Stadion Gelora Bung Karno. Endang Mulyana rupanya memilih menyerahkan semua pilihan kepada Rizky Billar dan Lesti Kejora. Ayah Kejora mengatakan, "Kalau saya di mana saja ngikut, karena orang tua mah gak ikut campur." Tak sampai di situ saja, Rizky Billar dan Lesti Kejora rupanya juga membeberkan pilihan menikah kelak. Rizky Billar dan Lesti kompak ingin menggelar pernikahan dengan tema internasional saat resepsi dan tradisional pada proses akad. Kalau resepsi, Dedi akan pilih yang internasional. Kalau akad, yang tradisional, ucap Lesti. Billar menambahkan bahwa dirinya ingin mengusung adat Minang di pernikahannya kelak, sedangkan Lesti Kejora malah berharap pernikahannya bernuansa Jawa Barat. "Kalau aku sih karena nyokap Minang, ya adat Minang, bukan Sumatera Utara," ujar Rizky Billar. "Kalau Didi, Jawa Barat," kata Lesti. Presenter Ramzi sontak menyoroti perbedaan pilihan Rizky Billar dan Lesti Kejora tersebut. Lesti pun mengakui sempat berdebat dengan Rizky Billar perihal pernikahannya. "Mohon maaf, sudah berasa," kata Lesti Kejora.